Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, jumpa lagi dengan saya Fauzi Tea di channel Kang Tamim. Semoga sahabat semua dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun, dimurahkan rezekinya dan dimudahkan segala urusannya. Tepat jam 8 pagi ini hari Minggu 23 Oktober 2022 di atas trek elevated kereta cepat Jakarta-Bandung di tikungan besar Tiber 139 terlihat kereta baru multi-tie temper MTT DCL 32K bergerak ke arah barat dengan membawa atau menarik mesin yang baru pula, yaitu mesin stabilizer untuk trek kereta cepat dengan tipe Gemak WD350. MTT DCL 32K terus bergerak ke arah barat. Sementara mesin stabilizer WD350 ditinggal di tikungan besar Tiber 139. Mesin stabilizer Gemak WD350 bergerak ke arah timur, akan berbelok dan menurun mengarah ke stasiun Tegaluar. Inilah cara kerja mesin stabilizer Gemak WD350. Terlihat ada dua buah roda yang berputar di samping atas rel dan melakukan penekanan dengan besaran gaya tertentu pada rel yang dilaluinya. Sampingnya malah
Mesin stabilizer Gemac WD-350 berhenti persis di sebelah barat jembatan Tegak. Nampaknya mau kembali lagi ke arah barat untuk melakukan aktivitas di jalur 2 sampai ke tikungan besar Tiber 139. Nah, saat ini terlihat mesin stabilizer Gemac WD-350 kembali bergerak ke arah barat untuk melakukan aktivitas di jalur 2. Sahabat, itulah kegiatan saya di pagi hari ini, hari Minggu 23 Oktober 2022. Melihat aktivitas perdana mesin stabilizer Gemac WD-350 di atas trek elevated kereta cepat Jakarta-Bandung. Semoga informasi ini bermanfaat bagi sahabat semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.